hasil karya dari calon guru penggerak atau yang para guru yang ada di Kabupaten Demak angkatan ke-7, dan ini sangat luar biasa sekali. Selama hampir 6 bulan atau tadi disampaikan ada sampai 9 bulan ini mereka belajar untuk menjadi guru penggerak, dan tentunya hasil dari hal-hal tersebut tadi diaplikasikan secara nyatanya. Kalau biasanya secara dari, secara teori, tetapi ini tadi ditampilkan, diwujudkan dalam hasil nyatanya, dan nanti oleh masyarakat atau keluarga besar dari sekolah-sekolah mereka akan melihat dan tentunya bisa diaplikasikan, direalisasikan di sekolah masing-masing. Kita ingin mensukseskan atau merealisasikan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini benar-benar kita harus laksanakan, dan tentunya jika semakin banyak guru penggerak, mungkin era pendidikannya tidak seperti yang dulu. Kita libatkan semua siswanya, keluarga besar yang ada di sekolah bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga tidak hanya guru saja yang aktif, tetapi siswa pun juga dilibatkan untuk selalu aktif dan mengerti pembelajaran yang diberikan. Jadi semuanya diharapkan bisa aktif sehingga pembelajaran kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya suatu kewajiban sekarang ini untuk menjadi pemimpin seperti kepala sekolah, kemudian korwil, itu memang diambil persalah satu besarnya adalah seorang sudah punya sertifikat guru penggerak. Jadi ini suatu kewajiban untuk para guru semuanya untuk menjadi guru penggerak. Karena memang ketika dijadikan sebagai calon guru penggerak, mereka melakukan implementasi atau praktek terhadap apa yang menjadi rencana mereka dalam pembelajaran. Setelah mereka merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian panen karya ini menjadi sebuah hal yang ditunjukkan selama beberapa waktu yang lalu, sudah mereka rencanakan, dilaksanakan, dan hasilnya seperti yang sudah kita sama-sama lihat dalam pelaksanaan panen hasil karya ini. Dan tentunya ini menguatkan dari mereka, dari calon guru penggerak yang nanti pada saatnya menjadi guru penggerak yang ada di Kabupaten Demak. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.